lingua lah kan dulu itu. Itulah tanda tanda. Ada satu pada pemberian. Kalau ada kok punya keluarga mana itu, kemudian dimatikan. Nah, jadi banyak dalam penyelenggaraan jenazah kok ada pet sakaratul maut, ke siapa nawa, kemudian cari wak mengadu ulang sakaratul maut ke baa. Kalau lama dia itu keluarga bakal ganti-ganti, dia sampai lapis suram sih kalau kadang orang kaya lama dia itu, kadang dia lalu suram, kadang gak tanggal juga. Lama kosnya tangga gak bisa dilurin, payah kan waktu penyelenggaraan. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda lama dia itu, bakal ganti-ganti mah. Kemudian kalau lama mau ini misalnya kalau lah gak nampak pada lihat ke kawan, ibu bacakan lah, talqin kan lah. La ilaha illallah. Jangan ibu paksa. Baca lah. Orang luar biasa aku tu, sakaratul maut luar biasa perjuangan itu. Sakit luar biasa. Kan yang suar dari bawah kadang lagi ini, yang suar di suar. Cuba lah ibu baca surat Al-Fitr tu, ayat 172 tu. Berbagai macam cara malaikat mencabut nyawa yang dirangkum ya, aduh ya, secara lembut-lembut. Tapi dia lama itu nak buat secara lama. Jadi dia perjuangannya luar biasa. Jangan dipasuhan ibu kalau itu. Baculah. Kadang tidak bisa nyala dia. Semua kalimat la ilaha illallah huruf idah saja ni. La ilaha illallah kan huruf idah saja ni. Kalau lama hari ini dia memang macam artinya lama macam. Mana hari bibir dia? Pinang bibir tu. La ilaha illallah huruf idah saja. Nah kalau lah membaca ni Allah tu, lama gua ni membaca Allah tu. Nah, bisa ibu paksakan itu. Nah, apa cuma Allah bukan Allah yang Nabi ajarkan, tapi la ilaha illallah. Tak bisa milih tu dah Allah sih, lah Allah sih. Yang jadi Allah apa? Yang jadi Nabi apa? Lakinu mau takut la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang sakaratul maut itu dengan baca la ilaha illallah. Nah, kalau Allah sekalian jadi pasalnya. Kemudian la barangkeknya Pak Ibu. Apa wajiban ibu? Tutupkan mata. Ibu, tutupkan mata. Lipat tangan. Tutup mulutnya kalau tanganmu. Itu kadang menimbulkan fitnah itu tuh kalau kebiasaan. Bagaimana menutup mulutnya? Ambil salenda, kalian kata. Kalau orang baru-baru itu nyaman, kalau baru menikah, bisa tak tutup. Tapi kalau lah karya, tidak bisa. Nah, pasrah saja. Tapi kalau misalnya masih bisa dalam keadaan baru bayi, baru tangan mulutnya, kabe sekali. Nah, kemudian kaki, ada kaki tak? Gitu berjuangan aku, orang tak akan kaki. Berapa sakit kan anak kaki? Jadi itu lah. Suasana sekaratul maut. Kalau bayangan takui pada Pak Rasul. Jadi kalau terkangkang artinya ambil kain kabean agar lugu jadi. Ya lebih. Tapi kok mengapan itu ya enggak payah kalau lah kare. Terkangkang itu kan nak merapatkan kafan ke wak. Itu kewajiban awak sebagai yang hidup. Kemudian lain, kok sakit lama orang tua lah, nah, lama terlata. Sebelum ibu bawa keluar, selesaikan di dalam. Biar tak ada fitnah. Bagaimana rasanya? Buka lah baju dulu, buka lah pepes dulu. Tak perlu dilap badannya dulu. Kadang buku ada orang yang nanya, wah ada lama-lama misalnya. Gitu. Kan tak rancak. Orang tak sadungnya bisa nyimpan mulut buku. Nak kawan-kawan saya nak keluar kan? Ibu aku lama-lama orang tak ada, kan? Rasanya tu, buangan yang pembuat tadi. Kalau salah saya baru angkat keluar. Misalkan naik tu angkat keluar kalau orang dengan jamu ada kok? Ya keluar. Mandi kubah biasanya bahasa orang tua. Mandian dulu rasanya dulu sebelum bawa dia keluar. Nah, itu kayak wajiban apa sebagai ya? Nah. Kemudian kalau bisa hadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Sebelum sekarang tu mau tadi ibu, kalau nampak di bulan mau kira-kira waktu itu.
Maduan ke kiblat kalau bisa. Kalau enggak mirikan sikap kanan. Kalau enggak bisa dulu angkat sikap kepala beliau. Enggak tinggian. Enggak tinggian kepala itu supaya menghadap ke kiblat. Nah, itu baju kami. Enggak usah kamu mandikan ayo, kan ayo itu. Waktu lutut kamu itu ada yang dibaca enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Atas amanat ini, terserah dengan nama Allah. Awak mengerajui nak amanat kuat. Tapi kalau yang khusus nak. Tidak boleh khusus. Macam Indonesia nak. Nah, pokoknya ibu menyelenggarakan tu sih ibu pahalunya lah luar biasa. Kecik Nabi kan itu dua bukit Uhud. Nak kamu awak tu bu. Itu mampu kecik awak. Ketika ada orang yang meninggal, jangan sampai ibu malih. Setidak-tidaknya mensolatkan. Kalau lah salah mai, orang mensolatkan saya nama. Yang namanya penyelenggara jenazah itu kan hukumnya fardu. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu atau kewajiban yang dikerjakan oleh beberapa orang muslim, maka terlepas kewajiban muslim yang lain. Itu yang kifayah. Kalau ain itu masing-masing awak. Apa fardu ain? Salat itu fardu ain, puasa fardu ain, zakat fardu ain. Tapi kalau kalau jenazah itu fardu kifayah. Tapi apabila mayat itu terbengkalai, tidak ada surah yang di rumah mengurus, seluruh umat Islam karena itu. Apalagi orang yang di sekeliling situ. Apalagi keluarga terdekatnya. Ayam pertama dulu. Air bersih. Itu yang pertama. Bisa juga air itu hanya yang dicampur aja harum-haruman. Tapi yang bersih bisa dirinci. Nah, yang bersih dan air yang dicampur dengan harum-haruman. Kemudian sabun. Sabun itu potongan-potongan kain kalau dibutuhkan. Jadi kain kafan itu bu, buliah ibu potong ke anak ke 8 walai ya, kadang-kadang kain lap. Itu untuk apa namanya? Untuk pembersihan giginya misalnya, hidungnya, talimonya, hatianya, sela-sela jari. Terus kalau orang lama-lama sakit itu luar biasa tuh pembersihannya. Nah, itu begitu. Pembersihan apa selangkangannya. Pembersihan saya dong dulu. Sela-sela jari itu lama mungkin membuka sih kok nak bu. Nah, pembersihan itu. Itu gunanya kan kapan tuh di? Dipotong-potong ketek-ketek. Nah, itu yang perlu bisa jual potongan kain dan diperlukan. Kemudian sarung tangan, masker, celemek kalau seandainya ibu ragu seorang mayat itu mungkin berpanyaki. Nah, walaupun dia tidak bernafas lah, kok ada juga virus-virus yang tinggal. Itu orang kesehatan yang tahu. Cuman antisipasi dia lah. Misalnya paru-paru atau HIV. Nah, ini keluar gawat. Baik, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai celemek, pakai sepatu bot kalau lebih perlu pakai itu. Untuk menghindari orang menjaga diri haruslah bu. Nah, kalau ibu kami kalau dia memandikan no. Tapi kalau enggak, enggak masalah. Enggak usah pakai itu kalau enggak ada masalah atas semua keluarga. Iya. Nah, tapi kalau itu keluarga mungkin lebih tahu nyoba orang kok seperti itu. Nah, itu yang perlu disarung tangan, masker atau celemek atau sepatu bot tadi. Kemudian handuk kalau di peraluan. Supaya jangan basah-basah ke rumah, bu, encah jangan dua aja. Supaya rambutnya, mungkin kalau perempuan rambutnya agak panjang. Kalau jutain panjang, terus itu kok basah-basah sampai ke tengah rumah anak, bu. Oke, itu handuk dua. Kemudian kain pengganti basahan. Sajuan kain panjang, cik. Nah, kain panjang, cik. Nah, dua kain panjang, potongan kain, sabun, air. Alay, ember, gunting. Sajuan sekali. Dia ambil, oh, alat ibu di teh kandu. Gunting alun, ember alun. Sebelum itu terjadi, selesai seluruhnya dulu. Baru main yang cik.
stadion seluruh dunia. Nah, ember guntian, kemudian tong sampah. Tong sampah kok para dulu. Kalau seandainya bisa jadi main tadi itu Bapak Nyaki, mungkin darah menghiasi tarui. Mungkin awak perempuan, tukang terakhir misalnya, kok menghiasi darah. Atau sudah operasi, menghiasi darah di siku misalnya. Itu para dulu tong sampah. Selain untuk mengeluarkan kotoran tadi itu, bu, kotoran di pari itu, bu, kan bakaran gitu. Itu kalau nggak pakai tong sampah, bu, boleh lihat. Jadi tong sampah masalah sesuai sekali di dalam. Kain putih ya. Tadi tuang penyambu itu bau di tangannya. Kadangnya luar biasa kalau yang laki itu baunya tuh. Kalau nggak kayu, mama laki di tangan kamu. Nah, tuh jadi itu ketika awak mengalirkan si parunya dengan awak menyalurkan awak kemampuan sih tak kalian sapa kayak lah nak cari-cari boleh kalau selesai kalau campak itu bisa dikabek buang jadi tidak bawa bau parun ada orang malih juga kan kalau mawa orang menjamu bau luar biasa tiba ah dewa dapat dia curing tunggu nanti tong sampah tadi sedia caranya lah ibu cara memandikan. Letakkan lamanya di tempat yang lebih tinggi. Kalau ini kan rado, tandu, nabo. Nah, kalau lu akan cari-cari sampai lain. Di tandu itu lah, lamirik lah, apa namanya? Alat tinggi kapal lu main dari pinggang dan kaki. Kemudian buka baju si mayat, tukar dengan basahan. Ba membuka baju mayat kau, bu. Nah, dia nggak bisa pasal nih dong. Cara mengguntingnya. Cara mengguntingnya. Nah itu kan lalu main itu baju ini yang kan mau deko pak, nak kan bisa ibu buka pangkalan ini. Caranya mbak, lah saya datang buka sini mau deko. Lah kalau tidak pakai dua, yang siko dia ke tangan tangan. Nah kalau lapih tu, ibu kan mau konsep lah. Itu yang menggunting. Nah, ada sudah tu, bersihkanlah. Yang tadi itu, akan kain panjang tadi yang untuk basahan tadi itu kan di sisi mayat, yang aurat sampai terbuka nah boleh buat perempuan, walaupun orang meninggal bu itu yang di rumah itu harus tahu juga untuk menjaga aurat si mayat tadi nah, langsung diganti yo kain basahan yo kain basahan tadi setelah itu bakal lain apa karajulah ibu yo kain pacu-pacu tadi kamu manusia di duangnya, awak sebagai anak yang tinggal mungkin, awak sebagai istri yang tinggal mungkin, boleh awak mandikan suami di saat itu mungkin bisa. Tapi betul ketika aku lagi larang dari laki-laki, keluar apa lagi. Masih di duang, masih di limo. Sebenarnya kalaupun indah, nama salahnya dong. Dan ibu jangan bertengkar di saat itu. Anakmu duduk, masih di kono duduk, nggak sakit kok. Jangan bertengkar itu. Kalau indah cek kawan ibu, indah alam. Bahwa kece tadi, kalau mengalir air ke badan mayat tadi, mandinya rasa. Cuman ada bapak yang tinggal, lagi di bagian orang tua, apa yang itu. Itu lah ya. Ini selang-selingin lah ke tangannya, ke kukunya yang bunuhan. Berhasil lah ya. Ya. Kalau tapi tidak usah lah di, apa. Di barasin sih, kok pakai gunung kunci yang bawa barasin. Nah, aduh sebagian pendapat macam, aduh rambu yang apa, Nabi Musa melihatkan seperti itu. Jadi, gue ada peken gunti yang dia lagi balas yang saya. Alah, kalau giginya, kalau kurasonya, bersihan. Juga kain yang pacu-pacu tadi. Lah, tapi kalau tidak digosok, nah, sama sang lahir, itu tidak nangis. Baik, gue tak mau, nah, digunyi. Alah, kadang hari lah sanjo, nah, kok, kurang mintanya, kini juga di kedipu gua. Baik, kok kalau mau lama tuh, mengalami-ngalami mulai itu, itu iwan di cerama sama dia nak pertama tangkap di sana ada banyak waktu penjelang kalau dia satu nak mu sama iwan satu sama lain silap tenang silap baru ini kerja kawan kau berdua dah boleh dia dari yang anak caranya pak alok tadi kau gayu anak kau gayu ambil air tadi ambil ambil kalau pintu silaman tak masalah cuma ada sih ada awak di keluarga awak. Nah, jangan sampai langsung air ke air. Kemudian, mirikan mayat. Nah, buang juga
ke sebelah kiri. Serentak gitu kan? Enggak. Ayo kan kita tidak jangan tangkal. Iya. Ibu ambil itu kan. Nah, itu di kan. Ini kan awak panjang tuh. Iya. Di situ. Ah, kalau salah minta pun enggak masalah. Ibu yang kiri, magi, mapuan, ibu yang kanan, mampu enggak masalah aja ibu pecahkan di situ. Itu enggak hal-hal yang para ibu tengkarkan kayak gitu. Boleh santai. Ayo pakai cewek ada orang makan, disimpulannya sih justru. Iya. Anda sudah di kebawah, punya apa sasin mah itu? Kepannya lah. Ada wanita keluarga wan, ibu wudhu anak. Bawa mandi wajib. Wudhu aja. Jadi orang mulia berwudhu di akhir mulia. Tapi kalau dia orang jadi awal, memang orang jadi awal. Karena sunnah mandi wajib itu kan berwudhu ada wanita bu. Dengan berwudhu itu kan wan membersihkan kotoran di kemaluan wan. Kalau terakhir wan kan kumuh banyak tu. Jadi dengan wak berwudu, wak bersucikan mayat dulu. Mbak mensucikan mayat. Wak berhasil lah dulu kemaluannya tadi. Kan itu wak kalau berwudu ada kok. Yang pertama berwudu kan mensucikan kemaluannya tadi, wak suci namanya. Angke si mayat tadi, si kepek. Itu kan bu, kan bu. Harus ada yang menempong si kok. Nah, kita kan paru. Itu ada yang angke si kok, ibu menekan bawah cek, tangan di bawah cek. Dengan pakai sarung tangan tadi tuh, bagian bersuap. Nah, biasanya bu, mayatku kalau aduh si balik ini mau mencuat sih. Mencuat. Dan ibu gak boleh paksakan. Kamu aja mau dulu, kamu aja. Kalau keluar lah tuh. Dan yang di dalam tuh gak najis deh bu. Mendewak ini kan punya kotoran sarung ini. Pakai itu najis? Enggak. Najis tuh yang lah keluar. Kadang orang, ngomong-ngomong. Ibu lah pasti. Kalau jangan tengah di situ. Kalau tidak cek awal tidak lah. Jadi lebih terasa. Atau kebanyakan orang nggak ada yang mewudukkan awalnya. Jarang sekali. Iya. Kalau rancaknya sesuai dengan sunnah mandi wajib, kan berwuduk dulu. Yeah. Jadi dapat sunnahnya orang mandikan tadi. Ini aku ada mana kok? Ya. Wah anggap sih kok kain basahan yang menutup tadi. Iya. Kan kain basahan kok. Nah, ibu menyabun itu, dan ibu buka ibu itu menyabun. Iya. Nah, yang parah itu kok. Nah, dari banyak kain. Punya mana lah orang ibu? Itu yang sabun muka, sabun muka. Dari banyak kain kok muka mungkin nggak masalah. Yang aurat lah. Ya, dari aurat kok. Dari bagian itu kan hanya kain basahan jadi kolam air ambil. Jadi ibu yang pakai posisi tadi itu, pakai biosinan. Diri, tutup sekali. Diri kok tutup sekali, ini tutup sekali. Ini nak nampak orangnya bu. Nah, sampai ke bawah. Jadi, nah, itu caranya. Yang memandikan mayat. Nah, kan payahnya tidak nak bu. Cuma wani bersih, no. Kalau ibu mau, baru mai yang ke. Kalau tidak, kerajaan-kerajaan ini nampak kepada.